sebenarnya kita tak boleh terkongkong dengan apa yang ada dalam buku. Sebabnya kalau kita lihat pelajar kita daripada pukul 7 pagi sampai pukul 1, kalau kita letak di dalam kelas, memang mereka akan tepu. Jadi kita kena ada satu kelainan bagi mereka seronok. Macam kita juga, kita pun nak seronok. Seronok itu akan menghasilkan banyak benda yang lebih berkesan apabila buat aktiviti dalam kelas mempunyai ruang yang cukup terhad. Guru hanya melakarkan saja di papan putih ataupun meminta pelajar melukis di buku. Saya cuba ubah kaedah itu untuk kita lebih bebas. Jadi saya perlukan kawasan yang lebih besar dan menjadikan pelajar sebagai medium untuk berada sendiri, merasai sendiri bagaimana penghasilan lokus yang dibelajarnya. Cuba atur PDP kita untuk menjadikan pelajar lebih seronok. Kaitkan dengan kalau kita tak ada bawa di luar pun boleh. Kita bawa di dalam, tapi cerita kita itu lebih dekat dengan pelajar. Jadi kita kaitkan dengan aktiviti dengan kehidupan mereka seharian supaya mereka lebih nampak. Okey, aktiviti yang seterusnya, saya nak kamu bentuk dua kumpulan. Satu kumpulan lelaki, satu kumpulan perempuan. Saya akan berikan kamu set satu kumpulan, satu masking tape dan satu pembaris. Kayu yang berukuran berapa? 1 meter ya? Oh, tadi dah ukur. Okey, bagus. Tahu. Apa yang perlu kamu lakukan? Okey, saya buat demo sikit. Bawa ni, pick. Okey, ini titik dia yang kamu dah tanda. Ambil pembaris ni, letak di perut baru sama. Okey, peganglah sikit, takut jatuh. Kalau pegang macam ni, nanti kamu kejap gini, kejap gini, kejap gini. Okey, satu ni tetap, satu ni gerak. Satu langkah. Okey, tandakan. Gerak lagi. Tandakan. Boleh? Boleh faham? Tak apa, tak faham nanti kita boleh tengok. Semua ada flipboard tu, ada satu kita kosong. Kamu buat apa yang akan terhasil nanti. Daripada garisan tu, apa yang akan terhasil? Boleh? Okey, kita gerak sekarang. Cepat. Okey, satu kat sini. Tanda. Masking tape. Satu lagi kumpulan lelaki kat sini. Jauh sikit. Semua kena lakarkan apa bentuk yang terhasil. Seorang duduk tengah. Okey, yang lain tengok. Okey, gerak satu langkah, satu langkah. Pembaris tu jangan ada gap. Okey, keluar. Okey, laka. Nampak? Ada satu titik kita tanda. Satu lagi titik kita tanda. Titik lelaki ni, siapa yang duduk? Megat. Perempuan? Okey, Tirah yang duduk. Tirah ni dengan Megat ni, dia pergi mana-mana tak? Maknanya dia, kita anggap dia sebagai satu yang bergerak atau tidak? Okey, Megat dengan Atirah, titik yang tak bergerak. Kemudian kita letak satu pembaris di perut. Okey, apa yang terhasil? Apa yang kamu dapat? Yongkang. Alakakan apa yang kamu dapat? Perempuan? Ezrin. Baguslah Ezrin ni hari ni. Ya. Okey. Ni ada. Okey, start di sini. Kan senang. Nak pegang tangan rupanya. Boleh. Jika kamu sambungkan titik tu, apa yang terhasil? Kamu sambung. Bulatan lah. Kena guna apa kalau lukis bulatan? Kena lukis apa? Guna jangka lukis. Tak ada buat jangka lukis semua kan? Okey, yang ini bila kamu sambungkan. Ini yang cantik.
Sebelum tu, bila ada bulatan, yang ini kita panggil apa? Radius. Ya. Berapa banyak jejarinya tadi? Satu. Satu apa? Meter. Ha, saya ingat satu Malaysia. Satu meter ya. Satu meter. Yang ini? Satu meter. Okey, apa yang boleh kamu simpulkan? Semua. Semua. Tak berapa tepat. Tak berapa tepat. Untuk lokus untuk satu titik. Satu titik. Bergerak dalam jarak yang sama, dalam keadaan apa punya ayat kamu ni? Untuk lokus satu titik, okey, titik lokus yang bergerak berkeadaan dengan jarak yang sama atau tetap, okey, ini dipanggil je jari. Cuba buka buku, apa dia punya ayat yang cantik dia? Ya, lokus untuk satu titik baik berjarak tetap. Jadi, sekejap berhenti sekejap bagi kamu faham. Lokus untuk satu titik. Satu titik adalah di Megat dan juga Tirah. Satu titik lokus dia adalah Miza dan juga Zaza. Oh, macam apa tu, secocok aje. Berjarak tetap lagi sama. Dari satu titik tetap ialah perlu tulis ke? Sebuah. Okey. Ha, ni huruf besar. Bulatan. Boleh? Atulih ni. Ini kena ingat. Kena tahu. Boleh? Atulih. Menung, ngangguk je tak mau. Tulis. Tadi ada tulis kan? Dekat kamu punya yang kamu lakar tu, tulis. Lokus untuk satu titik berjarak tetap. Dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan. Memperkenalkan bagaimana untuk lokus bagi satu titik. Saya panggil seorang pelajar untuk menjadi satu titik tetap dan seorang lagi pelajar menjadi lokus yang bergerak. Jadi, bila kita gunakan pelajar, kita tahu siapa pelajar yang menjadi titik tetap dan siapa pelajar yang menjadi lokus. Jadi, mereka akan ingat sampai bila-bila. Bila-bila ada exam ataupun peperiksaan, dia akan ingat. Oh, dulu contohnya Megat jadi titik tetap, Zarif akan pusing dan Megat itu satu titik tetap, Zarif sebagai lokus. Itu yang saya nak. Kalau kita lukis, kita hanya tahu itu titik. Tapi bila kita buat, kita tahu itu rakan kita. Itu yang saya cuba terapkan kepada pelajar hari ini. Berapa? Dua. Dua apa? Dua titik. Saya nak seorang berdiri sini. Seorang berdiri sini. Nampak ini apa? Tali. Ada saya nak. Tali ini dipotong 4 meter, 3 meter, 2 meter. Right. So ada 3 tali. Yang ujung ini pegang hujung tali. Yang ada lagi seorang pegang. Kalau sini hujung, maka yang ini tengah tali. Dan seorang tandakan untuk 2, 3, 2, 3, 4. Oh, lupa. Sini satu, kemudian pindah sini 2, 3, 4. Kita tengok apa jadi. Jadi apa ? Aja kita buat. Baru kita tahu, kan? Kan? Okey, jom. Dah. Seorang ambil satu tali, sambungkan titik-titik tu. Okey, lekat.
Ha, dekat kan? Tadi ada tempat Megat dengan Atirah kan? Ha, sambungkan titik tu. Okey, letak. Ngam-ngam, betul-betul. Pada persilangan. Okey. Ha. Dua titik. Dua titik. Ini yang bergerak tadi, yang ini. Ini dia punya apa? Dia punya locus. Jadi kamu nampak dia bentuk apa? Serenjang. Ha, nampak? Serenjang tu berapa darjah ya? Ya. Ya ke? Ya, pasti. Okey, itu kita dah dapat. Bila dua titik akan hasilkan garis? Ada ciri yang kedua. Siapa nak tolong saya ukur? Ha, Adilah. Saya. Ukur. Dari titik tengah ini ke titik ini. Dengan titik tengah ini ke titik itu. Sama ke tak sama? Empat puluh? Tujuh. Okey, pusing. Ha, kamu sana. Lagi? 47. 47? 47. Maksudnya? Sama. Jadi ini apa namanya ni? Titik tengah. Memanglah kat tengah. Pem? Pem? Pembahagi? Dua? Pembahagi dua? Sama? Serenjang. Dua titik pembahagi? Dua sama? Serenjang. Okey, kita tengok ayat yang cantik. Sekarang kita ada berapa titik? Kita anggap ini dua titik. Bila kita sambungkan dua titik itu, dan tadi kamu dah buat, hasilnya akan ada satu locus macam itu. Locusnya adalah? Locusnya adalah jarak ini dengan jarak ini adalah sah. Di sini bersudut. Jadi dia punya garis lokus ini namanya apa? Pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama seren. Buat ayat lokus. Biasanya untuk merancang ini kita perlu persediaan yang khusus. Contohnya persediaan alat. Bahawa tadi kita perlukan macam-macam. Jadi kita kena bekerjasama dengan guru-guru lain. Contohnya yang tali merah putih tu, saya kena jumpa rakan guru untuk pinjam daripada panitia sukan, unit sukan, untuk minta protector daripada panitia matematik. Dan pembaris tu pun saya pinjam juga daripada makmal kimia. Jadi benda-benda tu semua kita kena sediakan dulu, sediakan awal supaya kita tak tergesa-gesa. Sepatutnya cikgu perlu rancang awal sebelum mula PDP. Tak boleh terus-terus masuk, terus ajar. Ha, nanti banyak benda yang tak ada. Berapa titik? Dua. Dua titik. Hasilnya? Satu. Ha? Satu apa? Pembahagi dua. Ya, bagus. Fakihah dia punya suara sedap sikit. Kuat sikit Fakihah apa dia? Pembahagi dua sama serenjang untuk dua titik. Lokus dia. Boleh? Satu titik apa? Bulatan. Bulatan. Dua titik? Bagi dua sama serenjang. Yang paling kita takut adalah pelajar tidur dalam kelas. Jadi bila kita bawa di luar, dia akan rasa satu suasana yang lain. Jadi aktiviti itu kita kena ingatkan, aktiviti-aktiviti juga, main-main juga, tapi pembelajaran di situ mesti kena tahu. Ha, jadi kelainan itu yang bila kita bawa itu akan memberi rasa teruja kepada pelajar lah. Seronok itu tidak dapat dicipta. Tetapi bila kita buat, kita tengok, kita pun rasa puas. Maknanya dia seronok belajar. Perkara yang paling susah adalah menjadikan pelajar itu seronok belajar. Tapi bila dah seronok, alhamdulillah. Maknanya objektif kita tercapai.